Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari channel Syakila Pasar Baru Bandung akan menginformasikan lagi tentang Pasar Baru Bandung. Gedung di depan itu lokasi Pasar Baru Bandung. Nah, kita akan mereview atau menginformasikan tentang Pasar Baru Bandung dari luar dulu. Ini lokasinya di Jalan Otista. Nah, yang sesuai yang tadi saya informasikan, kita mau review Pasar Baru Bandung. Lewat depan Pasar Baru Bandung ada gedung Pasar Baru Square. Itu ada hotel, ada food court, dan juga fashion-fashion. Nanti kita review dari atas sana, kalau boleh diizinkan dengan security. Kita mau naik, mau lihat-lihat dari atas. Untuk mengambil video, ini lokasi di lantai 7 depan Pasar Baru Bandung. Hotel sudah mulai buka ya teh. Lokasi di lantai 7 Pasar Baru Square. Ini resepsionisnya dan ini ruang tunggunya. Ini lokasi untuk santai. Ini dari samping gedung hotel yang di depan Pasar Baru Bandung tadi yang saya bilang, yang di bawah itu penampakan separuh dari Pasar Baru Bandung. Kita lihat dulu di sekelilingnya. Nah, itu lihat bukit dan awannya tebal sekali. Di sana sebenarnya ada gunung yang terlihat jelas jika cuaca terang. Saat ini habis hujan, jadi tidak kelihatan. Di sana tangkupan perahu. Nah, ini ruangan untuk acara janjian atau bertemu tamu. Biasa buat rapat atau buat diskusi, lift musik. Biasanya ada acara dari luar kota untuk bertemu, untuk mendiskusikan bisnisnya atau hal yang lain. Kita review dari atas yang tadi saya sampaikan di bawah. Kita mau ngambil gambar gedung Pasar Baru Bandung lewat depan gedung Pasar Baru Bandung, yaitu gedung Pasar Baru Square. Nah, kita sudah ada di lantai atas, tempat terbuka dari hotel tersebut. Kita akan review, coba lihat dari depan Pasar Baru Bandung. Ini dari ujung sana, dari pertigaan sana itu ujung ke sini sampai ke sana itu ujung sana Jalan Otista. Jadi lokasi Pasar Baru Bandung ada di Jalan Otista, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Ini penampakan dari atas depan Pasar Baru Bandung, mungkin kurang jelas karena dekat sekali, hanya jarak antara jalan dan gedung depan-depanan. Sudah terpantau lancar lalu lintas. Biasanya di sini macet sekali. Untuk masuk ke dalam Pasar Baru Bandung harus menunggu berjam-jam. Karena kondisi seperti ini PPKM, sepertinya ini lancar sekali. Setelah lockdown, new normal, dan PPKM ini sangat sepi. Tapi kita mulai lagi, udah buka toko-toko di Pasar Baru Bandung. Maka dari itu kami akan menginformasikan tentang lokasi apa saja, di mana tempat yang Anda inginkan jika ingin berbelanja. Ada di Pasar Baru Bandung, ada sangat lengkap sekali. Depan lobi itu, kita masuk depan lobi. Jika kalian, saudara semua, ingin masuk dari arah barat itu, mobil itu masuk, truk itu masuk, lalu masuk parkiran. Disediakan fasilitas umum parkiran, semua lantai ada. Dari lantai 1 sampai lantai
8 ya, semuanya 8 di atas gedung. Namun ada lantai dasar 1, lantai dasar 2, lantai basement 1, basement 2. Basement 1 itu untuk logistik, makanan, perlengkapan, dapur, daging-daging, semua ada di basement. Pasar tradisionalnya di basement, beroperasi di jam subuh, jam 5 subuh sampai jam 8 biasanya. Lalu ada di lantai dasar 1, dasar 2 itu semua fashion, ada oleh-oleh, ada souvenir, semuanya lengkap di dalamnya. Kapan kita akan mereview di dalamnya ada apa saja? Yang pasti lengkap sekali dari tas, jaket, maupun brand-brand lokal, brand-brand impor, semua ada di Pasar Baru Bandung. Maka dari itu jangan lupa ikuti terus channel Syakila Pasar Baru Bandung, akan menginformasikan lokasi dan apa saja yang ada di Pasar Baru Bandung. Jika saudara ingin tahu informasinya, bisa di komentar, nanti kita jawab. Lokasi jaket di lantai berapa, lokasi fashion di lantai berapa, nanti kami akan informasikan seputaran Pasar Baru Bandung. Ini Pasar Baru Bandung sangat luas sekali ya, sepertinya gedung-gedung yang lain. Gedung Pasar Baru Bandung ini di atas lahan 1000 persegi meter. Sangat lengkap, yang dibutuhkan kalian semua ada di Pasar Baru Bandung. Nah, itu ada gedung baru namanya gedung Pasar Baru Heritage. Lengkap juga, ada hotel, ada fashion, ada food court, ada baju-baju juga di sana ada. Itu gedung baru, sudah mulai buka, masih banyak yang kosong. Jika kalian saudara ingin membuka toko, ada gedung di sebelah juga, ada gedung di Pasar Baru juga. Nah, terpantau masih lancar di Jalan Autista depan Pasar Baru Bandung. Di atas itu Pasar Baru Bandung itu lahan parkir rooftop yang sangat luas, bisa menampung sampai 1000 mobil. Di setiap lantainya sih ada tempat fasilitas parkir umum dan ada masjid. Masjid di atas yang sangat nyaman, dilengkapi dengan musola juga ada di basement. Di setiap lantainya ada tempat sholat untuk beribadah. Nah, ini gedung yang baru tadi kita lihat ya, Pasar Baru Heritage. Kita ambil gambar lewat sini. Di situ ada menara dua, menara kuba. Itu Masjid Agung Alun-Alun, Masjid Raya Bandung. Dari sini terlihat dua menara itu. Mudah-mudahan segera normal kondisi wabah ini untuk bisa kita datangi lokasi-lokasi yang Anda inginkan. Nah, ini kita sudah turun ya dari atas. Dan ini penampakan dari bawah. Ada beberapa yang berjualan di depan Pasar Baru Bandung, tas, celana, dan lokasinya di depan Pasar Baru Bandung. Kami akan menginformasikan apa saja yang tersedia di dalam Pasar Baru Bandung. Kami akan informasikan di video, di informasi selanjutnya. Ada apa saja di dalam lantai 1, lantai 2, lantai 3, semuanya
ada yang berjualan untuk kebutuhan saudara. Mungkin sampai sini dulu informasi dari luar depan gedung Pasar Baru Bandung yang saat ini sudah mulai buka. Namun jika berkunjung, patuhi protokol, jaga kesehatan, siapkan kondisi. Kita akan menginformasikan video-video selanjutnya. Mohon maaf jika informasi dalam penyampaian kurang jelas karena kami masih awal-awal untuk menginformasikan seperti ini. Kami akan terus menginformasikan video-video berikutnya. Maka dari itu mohon bantuan dan doanya untuk like, subscribe, komen agar bisa mengikuti perkembangan dari channel kami Syakila Pasar Baru Bandung. Kami khususnya akan menginformasikan Kota Bandung dari kuliner, tempat wisata. Kami akan selanjutnya menginformasikan seperti yang dibutuhkan dari luar kota khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.